Ngapain? Ceweknya ngapain? Rusak. Kenapa kepikiran mau jadi bintang? Ya tapi nggak jadi bintang juga kak, kalau mau jadi billionaire ya. Kan bisa lain, misalnya katanya sih mau ngerjain tugas, tugasnya susah. Kenapa? Anak SMA Diego. Oh ya, paling lagi ngerjain tugas biologi gitu kan. Lagi diajarin cara praktek. Apa nih? Di mana tempat paling mantap buat para cowok kalau mau ngocok? Oke, sob guys, selamat datang di channel Kiko TV. Buat yang baru datang ke channel ini, buat yang baru nemuin channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah cuy. Dengan klik subscribe berarti kita sudah temenan ya. Dan buat kalian yang udah klik tombol subscribe-nya, ya biasalah. Jadi kalian klik tombol like-nya di bawah ya. Klik tombol like-nya di bawah cuy. Bantu aku beli somai supaya aku bisa makan lagi ya. Di bawah aku sertain juga link IG dan Facebook aku, jangan lupa mampir ya. Tinggal klik di bawah cuy. Barangkali kalian gabut gitu kan, mau lihat-lihat apa kehidupan aku di Facebook atau di Instagram ya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita skip ke videonya cuy. Lucur. Ini apa nih bos? Ngapain? Ceweknya ngapain? Rusak. Ganteng doang, jemput cewek ngajak check-in. Ya. Kenapa dah ganteng doang jemput cewek dipanggang? Kan lebih baik ganteng doang ngajak check-in. Kenapa dah ganteng doang jemput dipanggang? Jemput dipanggang apa sih? Ya elah kak, ngapain? Lagi zoom. Mantap. Sangat abstrak. Saya suka ini. Wajahnya cantik, abstrak sekali bos. Abstrak, terlalu abstrak. Ngapain kak? Kenapa kepikiran mau jadi bintang? Ya tapi nggak jadi bintang juga kak, kalau mau jadi billionaire ya. Kan bisa lain, misalnya ngangkang gitu kan. Ini apa? Katanya sih mau ngerjain tugas, tugasnya susah. Kenapa? Anak SMA Diego. Oh ya, paling lagi ngerjain tugas biologi gitu kan. Lagi diajarin cara praktek. Praktek apa itu? Praktek cara berkembang biak yang baik dan benar gitu ya. Waktu aku sekolah aja ndak ada namanya praktek biologi kayak gitu cuy. Yang adanya masuk ke kolam. Kenapa? Ayo kemana kak? Oh ini udah diambil barang orderannya udah diambil, jadi bisa dipakai barang orderan. Ini apa? Lagi nginep di kosan, pacar tiba-tiba ada yang ketok. Nah lo digerepek, malah digerebek. Ya positif aja, mereka diketok itu paling ya belum bayar uang kos gitu kan, ditagi uang kos. Bukan yang aneh-aneh tapi lubang hidung cowoknya lo ngadep ke kamera. Apa nih kak?
Anak kecil lagi. It's not my mom. Anaknya lagi main slime. Eh, tapi kok di luar negeri gitu bisa barbar gitu ya? Padahal anaknya ada di rumah loh. Lagi itu mamanya lagi cobain celana baru, kesempitan gitu kan. Kenapa nih? Saya berhasil menjalankan tugas untuk mendapatkan wanita yang saya inginkan. Wowan ya, wowan. Ah. Kecewa dan saya akan selalu ada untuknya. Ya. Buaya. Buaya cepcentung bagus. Nah, saya tidak akan meninggalkannya ya. Terkadang gue mikir dan sampai nangis kalau apa belum. Terkadang gue mikir dan sampai nangis kalau ternyata nanti dia bukan jodoh gue. Ya, ngapa cari yang lain gitu kan. Doaku sukses menantimu dan semoga kamu tetap memilihku. Ya juga sih, tapi Anda juga usaha gitu kan. Kalau emang menunggu dia, ya Anda jangan cuma menunggu doang, tapi Anda harus ada usaha juga. Usaha dalam artian apa? Suksesnya sama-sama gitu. Jangan cuma mengharapkan dari satu orang, satu belah pihak aja. Apa nih? Di mana tempat paling mantap buat para cowok kalau mau ngocok? Serius pengen tahu. Di hutan nih saya kasih tahu Kak. Di hutan itu aman, tentram, tidak ada orang yang tahu. Jangan di ladang orang, tapi di hutan itu yang masih rimba gitu ya, yang masih banyak singa, macan, harimau, ular pitonnya. Nah, situ lebih aman ya. Gitu aja ditanya. Toilet umum, kamar teman. Ya, kalau di kamar teman ngapain ngocok di kamar teman gitu kan? Bau Kak, keluar. Itu baunya tuh semerbak gitu. Kayak bau backlin ya, bau backlin. Di kolam renang. Gimana? Coba logikanya tuh gimana lo? Dalam kolam renang bisa kayak gitu. Nah, serah Kakak lah ya. Kalau dari saya sendiri saya bilang di hutan. Pegang itu Kak, di hutan ya. Lebih aman tuh di hutan. Jadi kalau kalian aku ajak pergi ke hutan, nah itu berarti aku mau ngocok. Ngocok di hutan. Awalnya doang bilang ah enak. Awalnya doang bilang ah enak. Pas digoyang makin cepat bilang ah mantap saya. Aku harus positif. Apa weh? Goyangan dangdut loh. Kalau cuman digoyang sekali kan enak. Tapi kalau digoyangin banyak-banyak tuh kan lebih enak musiknya didengar gitu cuy. Gitu ya. Jangan negative thinking dulu cuy. The power of positive thinking. Bang Teguh ajarin saya untuk selalu berpikir positif. Apa nih? Kelakuan pacar cek. Nonton bokep sendirian di kamar. Nonton bokep depan pacar. Barbar sekali. Anda barbar sekali, Bung. Nonton bokep sama pacar. Hei, bangsat. Apa nih? Cowok mana tawarnya jadi cewek kalau lagi haid sange melebihi cowok? Ya kalian nggak tahu kalau kami tuh para cowok kalau setiap bangun tidur pasti selalu merasa sange. Nah, kalian tuh nggak tahu bakal kalian nggak bakalan tahu gimana rasanya bangun tidur. Rupanya datang tetangga atau tamu gitu kan pas baru bangun tidur dalam keadaan sange setiap pagi, weh. Ya nggak juga setiap pagi sih. Tapi keseringan itu pagi pas bangun tidur gitu. Dan susahnya lagi kalau kami jadi para cowok kalau lagi sange di tengah jalan atau di tempat umum, nah itu nyembunyiinnya susah gitu. Mau pandai-pandai gitu kan. Malah aku bongkar rahasia kita ya. Maafkan saya kaum Adam. Ya oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jadi kalau kalian punya masalah seperti kata Bang Teguh, ya udahlah ya. Masih banyak masalah-masalah yang belum kalian cicipi. Jadi
kalau ada masalah hari ini, misalnya kalian lagi ada masalah dengan teman atau dengan pacar kalian, teman kalian, ya ya udahlah ya, anggap angin lalu aja gitu. Karena masih banyak masalah yang belum kalian cicip ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, siap. Masalah dicicipin, menetap. Banyak kali masalahnya.